Hasyum. Pokoknya mangon ah. Nah guys, ketemu lagi sama Jimbot Ajim Gembrot alias Chef Ajim, chef yang selalu menyediakan makanan-makanan yang serba mewah dan sakadaik. Pokoknya ngonah. Kali ini Ajim lagi ada apa? Permintaan dari saudara buat ini jeruk lemon katanya. Mudah-mudahan aja perusahaan jeruk lemon ini semakin mendunia. Nah, ini jeruk lemonnya banyak nih, guys. Silakan yang butuh jeruk lemon kontak Ajim. Karena Ajim juga lagi belajar jadi supplier buat kirim-kirim ke beberapa daerah. Karyawan kita yang lain lagi libur nih. Oke guys, kali ini gue lagi panen nih, panen jeruk lemon. Buat kalian-kalian yang memerlukan jeruk lemon, silakan hubungi gue karena beberapa khasiat lemon itu mengandung vitamin C dan juga untuk mencegah kegemukan. Tapi saya sendiri gemuknya aneh. Nah, ini karyawan-karyawan yang sedang bekerja. Ada Bung Congcong. Dan ini Bung Kusan. Nah, ini lagi panen nih, guys. Ini kita sering kirim-kirim ke beberapa daerah ya. Daerah-daerah yang ya seperti kota-kota besar yang ada di Jawa Barat, Jakarta. Pokoknya Pulau Jawa kita kirim semua. Tapi ini bukan milik saya. Saya cuma nge-review aja teman-teman. Kali aja yang ada yang butuh jeruk lemon. Lemon California ya ini, Bung. California ini. Ya, kalau harga lemon California itu bervariasi, ada yang super, ada yang sedang, ada yang juga CN. Jadi buat kalian yang butuh lemon, silahkan kontak, komen di kolom komentar gue. Karena ntar gue jelasin ya. Dan ini kebunnya beberapa hektar, punya beberapa hektar. Masih saudara lah. Saudara jauh, jauh sekali. Nah, ini Bung Congcong yang sudah senior, ini karyawan senior nih. Sudah beberapa ratus tahun kerja di sini. Ini karyawan-karyawan teladan. Ini ada jojodog-jojodognya buat mereka diup. Karena di sini nggak pakai sofa, pakai jojodog nih. Jojodog ini buat kalian yang belum tahu, ini seperti ini. Nih, ini lagi di kampung halaman, dan alhamdulillah bisa mempekerjakan beberapa karyawan untuk sortir, pengiriman, pengepakan dan lain-lain. Ini suasana di daerah. Angin masih sejuk, pohon-pohon masih asri. Bukan asri welas ya. Ini ayah gedang, gedangnya hanya kalinya atah. Coba lamun asak ke saya dihakan. Dan di sini juga ada kolam buat para karyawan yang lagi lapar, mancing sendiri, bakar sendiri. Ngan geusna dipotong gaji. Karena kalau tidak dipotong gaji rugi. Nah, itu kolam ikan. Di sini karyawan sabar digaji heuy di dia. Berapa, Bro? 100.000 per hari. Ya. Per hari 100.000. Jadi buat kalian yang nganggur silahkan bikin lamaran, ntar saya sampaikan. Jangan lupa S1 ya, karena mereka juga S1 nih. Ya, S1. Kalau nggak S1 di sini nggak diterima. Oh, Bung Congcong ini mukanya Bung Congcong. Kalem, ganteng.
gangguan telinga. Dan di situ juga ada air minum disediakan buat karyawan-karyawan. Oh, ternyata ada gedang yang asak harus dialat, tapi saya tidak bisa naik dikarenakan takut ketinggian. Kalau naik-naik yang lain, insya Allah diusahakan. Kalau naik-naik pohon, aduh, berat. Dan kita juga lagi mau kapol. Kapol agak, kapol. Ini kapol. Ini yang matang nih, saudara-saudara, yang matang nih. Kita habis kirim barusan 3 truk. Pokoknya yang butuh lemon-lemon silahkan kontak-kontak. Butuh kapol silahkan kontak. Butuh apa aja silahkan. Apa minta duit kapal tuh, ada pesawat gas. Kalau dahulu itu nyebutnya kapal, waktu orang masih letik mah minta duit, tapi tara dipuragan, sedih euy. Jangankan manusia, capung saja sama lemon mendekati, karena begitu banyak manfaatnya, seperti menaikkan imun, mengandung vitamin C yang sangat banyak, serta buat orang-orang yang lagi program diet bisa, dan bisa menumbuhkan rasa kasih sayang dan rasa yang tertinggal. Bungkus. Nah, ini karyawan-karyawan teladan. Daik ada gaji 100.000 sapo emang. Anu teu daik ukur kikituan gawe teu ngalung-alung kos emah-emahan. Sambil ditemani musik-musik dangdut yang masih bersuara, mari kita goyangkan badan sambil ngalung-alung jeruk. Oke guys, kita tutorial ngalak gedang ini. Nih, ini si pemanjat. Ini juara pemanjat tebing dan pohon mangga tetangga terbaik ya. Ini pemanjat pohon mangga tetangga. Pencetak rekor jatuh. Ini harus di itu dilestarikan. Kalau bisa di ke museum kan. Dan ini gedangnya ketinggian 10 meter kayaknya. Dan ini biasalah kalau orang-orang yang suka ngambil pohon mangga tetangga mah jago naik-naik. Dan akhirnya dapat guys. Cara melempar dan menyangapnya. Nah, ini Bung Congcong sangat baik menangkapnya. Satu lagi, dilemparkan lagi. Oh, ditangkap dengan mudah. Oh, sayang sekali. Dan akhirnya udah dua saja, nggak usah banyak-banyak Bung. Mantap. Nah, guys, ini pepaya. Ini pepaya dari California juga ini. California. Oh ya, bukan dari Zimbabwe ini kayaknya nih. Pepaya Zimbabwe. Mantap. Nih, kita buka ntar ya. Karyawan teh arwulin ieu mah. Gawe kan barang hakan we. Dan buat kalian-kalian yang tidak bisa ngebelah gedang, inilah cara ngebelah gedang yang terbaik. Disisit-sisit. Oh, ngebelengnya gitu, ampun. Inilah Bung Congcong pemakan segala. Yukut di dahar, buah di dahar, sangu di dahar. Ini kombinasi antara pepaya dan lemon ya, sama-sama mengandung vitamin C. Karena pepaya juga ubar sembelit buat kalian-kalian yang
susah bae makan pepaya bang banyak, insyaallah ngabur doh. Nah inilah tutorial makan pepaya alias gedang, gigi deg hulunya yang kena menikmatinya. Oke guys, sekarang kita minum ya, cobain khasiatnya, manfaat, dan kita rasakan. Ini dia lemon California, kita akan seduh. Dan ini tutorial cara membelahnya, ada Bung Congcong. Ini tutorial membelahnya, kita belah dua ya. Tuh, harus hati-hati karena kalau tidak hati-hati bakal patah-patah. Nih dalamnya, wow, namanya juga Super Lemon California. Kita peras, kita pencet-pencet biar tidak sakit awak. Mancer guys. Mancer itu airnya banyak guys. Atau jangan dipiceunan, Bung. Nyah sekali. Darurat ini. Ngagibrik ya karena di video. Yeah. Malum lah. Badan gemeter katanya. Tuh, airnya itu lihat. Satu ember ini airnya satu biji. Satu biji itu segitu. Apalagi kalau pakai alat yang peras itu ya, ini kan cuma pakai tenaga orang. Orangnya juga masih lah kurang bertenaga karena katanya kurang makan, gigi buruk. Bagus. Nah ini untuk lemon ini kita coba pakai gula ya, sedikit aja, jangan banyak-banyak karena takut ada hasem-hasemnya karena lagi gigi lagi kurang itu ya. Biasanya sih saya kalau ininya satu, lemonnya satu, ininya sekilo. Waduh, itu mah bukan diet atau Bung. Hop Bung, hop. Jangan terlalu banyak Bung, itu buat saya Bung. Karena saya ingin menguruskan badan. Nah, tutorialnya itu pakai air hangat ya Bung ya. Air dingin aja bisa. Air dingin bisa, air hangat juga boleh. Nah, ini tutorialnya. Dikucak dulu atuh Bung. Aduh, lupa ketinggalan Bang. Pakai peso aja, tidak apa-apa. Nah, ini kucak tradisional. Itulah di Jampang, jangan kan ngucek pakai peso. Di sini mah makan aja di pakai peso, nggak pernah pakai sendok. Dikucek. Nah, setelah dikucek, biarkan bijinya turun sebentar dan kita rasakan rasa, manfaat dan khasiatnya. Nah, guys. Aduh, jangan-jangan guys, kukurunyudan ini untuk saya. Nah, biar agak indah kita dihias katanya. Nih, kita sok tuh di itu. Kembali tidak masalah. Ini guys. Seperti yang di film-film sinetron-sinetron yang sedang viral atau apalah. Ini kita lemonnya kita tempelin di sini. Dan biar ada indah-indahnya, kita coba rasakan. Hasyum. Pokoknya mangona. Dan menurut ahli gizi dan kesehatan, lemon ini mengandung vitamin C yang sangat banyak. Mungkin ada sejuta molekul-molekul vitamin di sini yang bisa memperbaiki imun-imun di dalam tubuh kita. Untuk lagi pandemi ini kita harus banyak-banyak minum lemon. Saya juga sehari bisa minum 4 biji. Menang mentak. Pokoknya buat kalian-kalian yang ingin pesan lemon, silakan tulis di kolom komentar, kita akan kirim berapapun pesanan dari kalian-kalian. Ingin pesan satu truk ada, dua truk ada, pokoknya mah harga bisa nego lah. Buat kalian-kalian yang kenal saya bisa dimiring-miringin, tapi temiring pisan atau dah udah hebatian beren. Itu udah dibayakin guys. Aduh, lunglang, hasyum, kita
tapi ada manis-manisnya. Seperti air yang iklan-iklan itu, ada manis-manisnya. Terima kasih Bung Congcong yang sudah menyajikan lemon yang sangat enak ini. Dan untuk kawan-kawan, mudah-mudahan kita cepat ketemu ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita harus selalu patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa menjaga jarak, menjaga pacar, menjaga istri. Hindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun. Itulah yang harus kita ikuti untuk sekarang ini, memakai masker juga. Nah, karena saya mah lagi minum ya tidak pakai masker. Karena kalau pakai masker gimana minumnya? Khasiatnya langsung terasa ke badan segar, ke otak langsung fresh. Dan molekul-molekul vitaminnya yang ada di sini membuat tubuh oyag-oyagannya. Dan hati rada bergetar karena mungkin karena langsung bekerja ini. Kalian yang pengen mencoba main ke rumah saya, ntar saya kasih satu beli sekilo. Nah, dikasih loba-loba ting mati rugi saya. Nah, ini California, asli California. Bibitnya diambil langsung dari California, Amerika Serikat. Ditanam oleh Bung Congcong. Disajikan secara langsung juga. Jadi, ngeunah apa nama? Ngeunah. Dan jangan lupa untuk kalian-kalian yang suka asup angin dan suka apa, jangan lupa Tabib Seng masih ada ya di sini. Menjual obat-obat dan bisa ngabekam apa-apalah. Kontak aja saya. Ntar Tabib Seng saya antar ke rumah. Tabib Seng sendiri jarang merek komisi ke saya. Aduh, aing merugi sebenarnya iklan ke Tabib Seng teh. Tapi dah yang diiklankan sama jatuh. Pokoknya mengenah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Kali ini saya mau pulang dulu karena disubuh-buhan geus, ngadahar geus. Pokoknya mah sehat selalu. Jangan lupa makan. Salam makan-makan, salam satu bakul. Salam sehat selalu. Oke guys, sekarang kita pulang dulu ya. Dan ini dapat oleh-oleh. Jeruk lemon. Terima kasih lemonnya.